Baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Gadi Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara install Google Camera di HP Asus Zenfone Max Pro M2 ya. Baiklah, sebelum itu mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe agar membantu channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita pergi ke manager file. Nah, di sini sudah saya sediakan aplikasi Google Camera, tinggal kalian download, linknya ada di deskripsi ya. Baiklah, langsung saja kita install. Nah, setelah diinstal, kemudian kita klik buka ya. Kemudian kita izinkan semua pengaturan. Kemudian kita slide atas ke bawah. Kemudian pilih yang setting ini. Kemudian kita aktifkan enable advanced setting. Kemudian pilih advanced. Dan di sini ada save XML config ya. Ini berfungsi untuk membuat folder di memori internal untuk menyimpan config kita save. Nah, sudah selesai ya. Kemudian kita kembali ke manager file. Kemudian file yang kedua yaitu config.xml-nya kita copy atau salin. Kemudian pergi ke memori internal, cari folder config kamera 7 ya. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Nah, jika sudah, kemudian kita kembali ke Google Camera yang tadi ya. Nah, fungsi dari config.xml tadi untuk memperlancar semua pengaturan di Google Camera ini ya, semuanya fungsi dari portrait, nightshade, video, kemudian panorama, semua akan berjalan dengan lancar. Cara memasukkannya yaitu tap 2 kali di samping tombol memotret ini ya. Nah, kemudian kita pilih Max Pro M2 ini ya. Kemudian restore. Nah, itulah tadi ya cara memasukkan file config XML di Google Camera Perot 043 ini ya. Dan untuk testimoni atau uji coba bisa kalian coba sendiri di HP kalian masing-masing ya. Baiklah, itulah tadi tutorial cara install Google Camera di HP Asus Zenfone Max Pro M2. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.